saudariku, saya Marni, putri sulung seorang pria bernama Kusman. Atas dasar keadilan, saya meminta bola mata ayah saya dikembalikan. Pada tiap-tiap malam, saya menanti akan keselamatan. Sialan, mana yang kata kalian tanpa tanda jasa? Kusuan yang saya panggil bapak adalah seorang guru yang penuh dengan pengorbanan. Habis malamnya ia habiskan dengan penuh-penuh pemikiran akan masa depan. Berkali-kali saya katakan untuk keselamatannya, tapi ia tetap menghirup kepulan asap. Saudariku, sekali lagi, saya Marni, seorang putri sulung dari seorang pria bernama Kusman. Tidak, saya hanya meminta akan keadilan. Sudikah kalian? Lagi pula, apakah sebanding harga satu buah bola mata dengan sebuah keselamatan? Bodoh, kami mana? Sungguh, pupus sudah moral anak bangsa. Sedikit sentilan sudah ia anggap pukulan kematian. Kesadaran, kebenaran, mereka anggap kesalahan. Begitukah balasan atas sebuah pengorbanan? Saya Marni, saudariku. Seorang putri sulung dari pria bernama Kusman. Seorang guru yang semangatnya dipadamkan. Keadilan. Saya tidak percaya lagi sebuah kebohongan.